kuntilanak di pinggir jalan. Seorang pria bersama rekannya yang sedang berkendara di area pegunungan iseng-iseng merekam perjalanannya tersebut menggunakan kamera ponselnya, dan tidak disangka sosok kuntilanak tertangkap kameranya. Seperti yang kita lihat, ketika pria ini sedang asyik merekam suasana jalanan pegunungan, tidak diduga muncul penampakan mirip kuntilanak berdiri di pinggir jalan. Uniknya, sosok berbaju putih dan berambut hitam panjang tersebut terlihat berdiri di bawah rimbunan pohon pinggir jalan saat siang hari. Dan pria ini tidak menyadari keberadaan sosok itu, hingga dia melihat hasil rekamannya. Wanita misterius di tengah jalan. Dua orang pria yang sedang berkendara saat malam hari di jalan raya bebas hambatan dikejutkan dengan sebuah penampakan sosok mirip perempuan yang berjalan persis di tengah jalan. Seperti yang terlihat di dalam video ini, sebuah penampakan mirip sosok perempuan dengan menggendong tas hitam yang berjalan di tengah jalan raya ini membuat kedua pria tersebut tersontak kaget dan dengan cepat menghindar. Namun jika kita lihat, sosok mirip seorang perempuan itu nampak tidak memiliki wajah. Dan anehnya, ketika dicek, sosok wanita tersebut telah menghilang. Penampakan pocong. Seorang pria yang sedang beristirahat di tempat yang cukup sepi dan gelap bersama temannya tiba-tiba saja melihat sebuah penampakan pocong yang mengambang di bawah pohon. Ini ada penampakan di Karawang. Karawang Timur ada penampakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Seperti yang terlihat dalam video tersebut, pria ini terkejut ketika melihat ada penampakan pocong mengambang tidak jauh dari tempatnya beristirahat. Dan pocong tersebut terlihat cukup jelas berdiri di bawah rimbunan pohon. Hantu gadis kecil. Sekitar 11 tahun yang lalu, ada seorang pria yang menelusuri sebuah rumah terbengkalai yang dikenal angker. Ketika sedang menelusuri rumah itu, tiba-tiba saja dia bertemu dengan sosok gadis kecil misterius dalam rumah itu yang menatap tajam ke arahnya. Seperti yang terlihat dalam video ini, pria tersebut terlihat terkejut dan langsung lari meninggalkan rumah itu. Ketika diperlambat videonya, ternyata di situ nampak sosok anak kecil dengan rambut pirang menatap tajam dan dingin ke arah pria itu. Hingga akhirnya tanpa pikir panjang, pria itu langsung lari sekencangnya meninggalkan rumah angker terbengkalai itu.
kaki tanpa badan. Sebuah kamera CCTV menangkap kejadian aneh yang terjadi di lingkungan warga, di mana seekor anjing terlihat gelisah sebelum sebuah penampakan aneh tiba-tiba muncul. Seperti yang terlihat dalam video ini, sebuah sosok misterius tanpa badan berlari melintas dan telah diketahui oleh anjing yang ada di rumah tersebut. Kamera CCTV yang terpasang di samping rumah itu pun menangkap sosok misterius yang berlari melintas di rumah itu. Dengan dua CCTV yang menangkap sosok misterius tersebut dan anjing yang sudah bisa merasakan sebelum sosok itu muncul, banyak dugaan yang mengatakan bahwa penampakan sosok misterius itu merupakan penampakan supranatural asli yang tertangkap kamera. Pengungsi hantu. Sebuah kamera CCTV di perbatasan sebuah negara menangkap penampakan menyeramkan, di mana terlihat ada dua orang yang hendak melewati pagar perbatasan, namun ketika disorot dengan lampu, pengungsi itu lenyap seketika. Seperti yang terlihat dalam video ini, dua orang yang akan melewati perbatasan tersebut diusir oleh penjaga yang berjaga pada malam itu. Namun ketika dihampiri, mereka tidak bergeming sama sekali. Lalu ketika lampu disorot ke arah mereka, seketika dua orang yang berdiri di depan pagar itu lenyap secara misterius.